Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang melakukan vlog untuk informasikan sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG bahwa untuk beberapa hari ke depan, dimulai hari ini, cuaca cukup ekstrim, khususnya angin berkuatan sangat cepat, mungkin berkisar di angka 40 knot, itu dimulai hari ini. Dan ini terbukti salah satunya di salah satu objek wisata Kota Bengkulu, yaitu di Pantai Panjang, tepatnya di Pasir Putih. Ini ada dua buah pohon yang tumbang menghantam bangunan yang baru sehingga membuat kerusakan yang sangat parah. Jadi kita lihat saja di TKP. Terima kasih, saksikan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini pohon cemaranya memang sudah tergolong tinggi dan sangat rentan untuk terjadi tumbang area berikutnya, karena di sini juga ada beberapa buah pohon yang nampaknya sudah mulai agak miring. Jadi kepada masyarakat khususnya Kota Bengkulu, tetap waspada untuk di beberapa hari ke depan dalam menghadapi cuaca khususnya di anginnya kencang ini. Oke, kita lihat lagi di sebelah sana, ada lagi yang tumbang. Belum dapat informasinya apakah ada korbannya atau saat ini belum ada informasi. Mudah-mudahan tidak ada korban karena biasanya di sini sangat ramai ya. Ini aja terlihat mulai ramai ya. Jadi biasanya di sini memang agak cukup ramai, apalagi di jam-jam sore ya. Ini sebuah lagi. Sangat parah ya, banyak yang di tadi tiang-tiangnya memang udah pada patah bangunan, jadi ini dibutuhkan jelas agak boleh dibilang rehab berat. Tidak, tidak.
Oke, sepertinya ada hanya ada dua pohon yang tumbang. Selain itu tadi di daerah Sukarami atau